Kericuhan terjadi usai sidang vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Anggota ormas yang diduga pendukung Syahrul Yasin Limpo menyerang wartawan dan merusak alat peliputan. Ini adalah detik-detik saat Syahrul Yasin Limpo keluar ruang sidang di Pengadilan Tipikor. Wartawan yang sudah mulai bersiap mewawancarai SYL dihalang-halangi sejumlah orang yang diduga pendukung Syahrul Yasin Limpo. Suasana kian panas setelah pendukung Yasin Limpo mendorong kerumunan wartawan sehingga membuat sejumlah wartawan terimpit. Impitan bahkan membuat alat peliputan sejumlah wartawan dari berbagai media menjadi rusak. Apa sih ini? Tidak hanya merusak alat peliputan, orang yang diduga sebagai pendukung Syahrul Yasin Limpo juga terekam kamera menyerang jurnalis Kompas TV. Ini adalah salah satu visual yang memperlihatkan detik-detik pelaku menendang jurnalis Kompas TV. Kami sengaja tidak menayangkan utuh visual ini karena mengandung unsur kekerasan. Wartawan VS pembela koruptor. Akibat kekerasan ini, sejumlah wartawan beserta alat peliputannya rusak. Saat ini para korban sedang mengadukan kasus ini ke pihak kepolisian. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis. Bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJT mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan. Tidak boleh di masa-masa mendatang kejadian lagi. Untuk itu, IJT akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum.